channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah kita semua dipertemukan di konten kali ini dengan sehat walafiat. Dan kali ini aku tentunya dengan Ibu Sebarungan dan Intan Putri Sri Kutel. Putri Sri Kutel akan ini Putri Kembang Klemon. Akan membuat suatu konten yaitu gebrakan baru. Gebrakan, weh. Koyo opo ae gebrakan inovasi. Jadi biasanya nek ibuku kuwi apa nek masak kuwi nganggo bumbu-bumbu diulek dhewe. Kali iki berbeda. Yang fresh, kan? Yang gawean sendiri. Kali ini kita mau tampil beda. Ngori. Inovatif. Ngori, Bu. Jenengan bahasane iki selalu melejit-lejit ngono lho, Bu. Inovatif. Jadi kali iki aku bakal gawe iki nganggo iki lho guys yo, nganggo bumbu-bumbu. Saka nggone sapa ndek iki diduduhkan ditulus sana. Lah yo sik to alon-alon to. Ini bumbu-bumbu ini aku dapat dari Instagram-e kuwi tinskitchen.ponorogo yo. Engko tak dekene ning deskripsi kabeh. Terus ini juga punya Facebook namanya Umu Adiba double M Umu Adiba. Nah, terus bumbu masak iki premium, Bu, homemade, Bu. Jadi kuwabe home made. Home artinya rumah, made itu artinya gawe. Berarti gawean omah. Omah, betul. Dan iki jenisnya juga banyak banget ya. Diwacake Bu niku jenengan bawa apa, Bu, kuwi, Bu? Ini bumbu untuk kebuli. Ora dibuli lho ya, bukan bumbu dibuli bukan, tapi bumbu kebuli. Terus, yang kedua, ini ada Tom Yam, eleng lo ya, oga Tom and Jerry lo ya, Tom Yam. Nah, terus sik Tom Yam dicekeli adik tak promone sisan. Level loro. Ya apa to deh? Nasi goreng level loro ya, wah maaf. Desa. Wis aja ngomong desa-desa lah. Terus iki ning kene enek beef bolo. Beef bolo Bu ya, masak beef bolo ya. Bolo. Aja ngono Anda. Sesuatu yang masih asin itu aja langsung mbok grab noning aku, ngono lho. Ibu kuwi sore sego goreng, guys. Bisa habar-habar. Oke, terus selanjutnya ada barbecue. Barbecue iki enak banget mesti saus iki. Sing barbecue apa nduk contone? Selain daging atau ayam? Ayam iso, terong iso. Iyo iso lah jelas iso apa-apa iso ngono ora ngarah mlayu kok. Terus selanjutnya terong iki enak saus black pepper. Saus black pepper iki saus lada hitam lho koyo ngene iki. Terus selanjutnya ada iki enek opor lho iki sering banget iki nganggo iki. Terus opor. Yang terakhir kuwi ada rendang. Iki harganya iki terjangkau banget Bu, mulai 16.000 saja Bu. Ya. Yo wong nek tuwek ngene iki. Yo. Enak apa to? Harganya 16.000 aja guys dan harganya yo beda-beda tergantung besar kecil kemasannya juga ngono. Jadi engko kalian ki sing males ngulek apa males gawe bumbu-bumbu dhewe ngono ki wis langsung wae order ning kene karena ini juga ketahanannya lama sekali, iso ngantek 1 tahun Bu. Wow. Tapi asal dengan syarat tutupnya belum kebuka. Dan dikek ning freezer ngono Bu, dikek ning freezer. Tapi nek semisal ning suhu ruangan seperti ini ndekne 3 hari tok wis basi. Soalnya ini kan tanpa pengawet Bu, ngono bahan-bahan ini semua tanpa pengawet. Alhamdulillah. Terima kasih nggih engkang sudah mempercayakan kepada kami untuk apa mengiklankan. Wis matur sembah nuwun pokoke. Nah, terus informasi terakhir, di sini terdapat 4 kemasan yaitu 90 gram, terus ada 220 gram, 375 gram dan ada 1 kg loh. Jadi kalian iso bebas memilih sesuai selera kalian. Mungkin iso dinggo simpenan ngono ya, Bu. Iya. Nek misal ada acara gede ngono kuwi, itu langsung tumpes sing porsi besar. Skala besar. Langsung wae ngono. Oke, di sini juga open agen dari seller seluruh Indonesia. Keuntungannya juga banyak sekali, mulai dari mendapatkan harga khusus, mendapatkan tips bisnis dan bimbingan, support beasiswa kelas bisnis, reward, mentoring bisnis, support konten iklan, reward akhir tahun. Pokoknya banyak banget. Oke, wes ngono sik ya. Informasi tentang bumbu-bumbu bahan perbumbuan. Iki wes pokoknya bahannya bahan asli, bahan-bahan fresh. Tanpa pengawet, langsung dieksekusi. Iki jenengan tapi gawe nopo, Bu? Pengen nasi goreng ro opor. Nasi goreng opor. Adik memang wis
merequest pengen nasi goreng. Iya, iya, sip. Kenapa aku pilih opor? Karena kemarin saya sudah berhasil mengganjing pitiknya mbok saya. Mbokku kan tindak. Jadi pitiknya itu tidak ada yang menjaga aman. Ekonomi selalu gede, Bu. Meskipun saya tukang membunuh ayam, tapi aku sangat berbakti kepada ibu saya. Njaluk pijet tak pijetin, njaluk keroan tak keroi. Jadi imbang dok, balance antara dosa dan kebaikan. Insya Allah balance gitu loh. Balance. Oke. Okay. Kita langsung menuju ke. Oke, sip. Langsung ini nih perusahaan per masakan ya. Jadi iki ku enek dua konten guys. Yang pertama ku gawe nasi goreng ya, gawe nasi goreng iki. Ku terus ikan dimaem. Karo sing konten kedua itu opor dan masih pakai bumbu-bumbu ini. Oke, ditunggu wae keseruane. Aja lali apa, Bu? Aja lali dicus. Aja lali di apa kuwi jenenge? Di like, comment, share, sakae-kae. Oke, tertentu iki apa jenenge? Aja lali juga di subscribe ya. Terus yang paling penting kuwi aja di skip iklane dan aja di skip juga videone guys, iki ben ngerti kalian itu ngono piye cara-carane, piye aku mempromosikan barang kaya ngono kuwi. Dan gua kalian yang pengen barangnya dipromosikan oleh aku dan Bu Yuni iso banget langsung menghubungi CP-ku yang ada yang di bio Instagram. Wes langsung bae cus bae indah mboknya podo ae. Cus. Ini sudah di perusahaan ibuku, panggon masak setiap hari ya. Aku akan mencoba nasi goreng pesenannya Intan. Soalnya Intan ku isu-isu ku mesti selalu Wow, ini kemasannya sangat rapat sekali guys. Jadi aman ya. Dan debu-debu jalanan dan polusi dan lain-lain tidak bakal bisa melebu di sini gitu. Kanda, jadi molekul-molekul jahat insya Allah juga tidak akan masuk dan terkontaminasi dengan bumbu alami ini. Betul. Iki mergo wis iki saurunge disoteng dhewe wis muring-muring ya, Bu ya. Wis muring-muring ape ngemplok wong ndek niki. Dadi isu-isu kuwi harus selalu kudu enek sarapan. Ngono. Iki isu guys sama lho ya, dadi setiap kemasan ku iki di anu dibumpet rapet gawe iki. Pol rapet. Mas amai. Wes pokoke nggo kalian sing mager banget nggo anu langsung wae iki ditumbas iki. Mager iki males gerak. Mager itu adalah males gerak. Jenengan kuwi ngapain, Bu? Ya diparingi ngene to, Nduk, ben terlihat cantik. Ngono lho iki seurunge kudu wis dicuci semua lho ya. Iya dong, betul sekali. Ana lobok, ana godhong bawang. Wes iki langsung digongso. Dinten iki dewe jenengan blonjor apa mboten, Bu? Blas. Blonjo piye lah, sikilku aja rokar-rokaruan rasane. Sama sekali mboten blonjo berarti, Bu ya. Kuwi ternyata iwake kuwi enek ning freezer ngono lho, guys. Kemarin lah ibuku ki urung sida masak, dadi ya wis. Kebetulan enek ngene iki terus dimasak saiki deh, ngono. Bumi guncang kancing langit gelap-gelap. Sopo siro ingsun sopo, wes aja masak. Langkah pertama, wes dicemplung. Ada kayak wayang kan loh, Bu? Nah, ya itu jadi dicemplung no. Iki kuwi dalam bahasa Jepang yo, iki dioseng. Kok dioseng? Iya, Bu. Iki jadi dikrengseng. Oh, dikrengseng, nah, betul sekali. Jangan lupa ya, no ya. This is the egg alias endok jaran. Nah, jika indok ben sangat mantap. Supoyo, malah. Ini paling garam sih ya. Dah. Yang penting kan orang menjangan ya, Bu. Menjangan kuih ini rusa jantan. Artinya menjangan. Iya, iya. Setelah biasa tutup, kita masukkan, kita lebokkan ya, secukupnya bumbu nasi goreng. Oke, kan sebenarnya enggak begitu pedes sama. Bau eh. Wah, segala enggak. Ini kecil-kecil saja, no. Ya, iki termasuk praktis, Bu, nggih, berarti jenengan kan iya, ora usah ngulek, biasanya jenengan kan ngulek ambek muring-muring ngalor ngidul. Jadi,
untuk ibu-ibu muda yang anaknya kadang ditinggal lah. Kadang nenek sing anaknya rewel, udah lebih gendong atau apa. Betul sekali. Jadi, ini penampilannya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini lo tak tahu no penampakan nih. Opora wayu koyo sing masak. Yo, ndak aku ayu lho, ndak yo mesti dadi artis papan seluncur. Wong mbok meneh omah ngeket cilik pletok antek tuwek pletos yo sing omah heran. Lho, Bu, yo aja salah, Mas Sam. Lah kuwi ning gadu kuwi ora wis rekreasi. Yo. Mas Sam. Aja ngono, Mbak Ina, Mbak Ina. Ya Allah, ya Allah. Guys, tolong didoakan ya, kaki ibuku ndang sembuh. Soalnya sampai saiki lukae urung garing-garing, mesake aku tak ganti perban kan. Hati luka diri kemana akan ku cari. Terus? Intan, Dok, sini toh sama ibu ini loh. Wes digoreng nono. Adik ndi golek isek. Kalau makan cukup piring, biasanya dia ambil piring kono. Disiapno kuwi piringe. Ambilkan piring tan untuk makan pagi. Ya. Iki iso dikomen sakake guys ya ning isor ning kolom komentar sapa sing kangen Bu Yuni nyanyi-nyanyi meneh. Iki nek menurutku ya ditambahi sedikit kecap malah lebih enak lho. Ambil kecap sayu sithik ae. Dadi kan selera to nduk. Betul betul. Kecap. Enek sing boten. Terus yo enek sing biasane boten ngangge kecap, boten ngangge saus juga, Bu. Iya. Semua itu tergantung selera. Mute ya, mikir nganu ya Bu, mikir Pak Beni sing di mute kuwi ya Bu, kuwi jenenge di mute. Nah semisal mood tentang anu kuwi, macane ora mute. Mood. Cantiknya Mbak Ida. Wis cantik. Rupane. Wis enak rasane. Wis bagi langsung. Dites Bu, tes rasa Bu, tes rasa Bu. Ketok ayo ya. Kok nganggo tangan? Aja nganggo tangan, Bu. Aja nganggo tangan. Ayo, 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 ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun, Bu? Enak enggak? Rasa bumbune. Rasa bumbunya pedes ada, gurih ada, jadi mantul. Wes. Pokoknya recommended gak Bu niki, Bu? Bumbu-bumbune. Aku ora terima recommended rekreasi ya. Pokoknya sangat jadi guys, iki enek sangang bumbu iki iso dadi sangang konten juga Bu nggih. Setiap kontene engko iso gawe barbeque. Halo sayangku cintaku ya. Ibu iki ape wisata hati, wisata pikiran dan wisata lain-lain, ibu mau OTW ke Tulungagung. Jadi please deh, kamu sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dan benar, tolong kamu meng-up sendirilah. Iya oke, aku tak masak karo Mas Dimas nak jake tukaran. Oh iya nek Tutu ta nek Mbak Ipa nek lek Simi. Astagfirullah. Nek Musi nek Pak Brul. Bule Musi tukang rosok ibu, mosok tak ajak masak-masak. Wes mah wajane malah diangkut engko malah. Yo ndutan. Grupe di depan cahyo. Wes langsung tes rasa. Iki sampun persiapan maem, pakai bandu ben rambute ora melbu-melbu ning nasi goreng. Ngono. Ibu mundur Bu anjarane Bu Siti. Nah, seperti itu. Wes ndang dari maem baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Intan mah aku doane biasanya lancar kok. Ndang to. Sing apik sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Pelan-pelan, panas. Rasanya gimana, Dok? Enak. Intan ni gak iso bohong. Enak yo enak, nek gak enak yo gak enak. Kadang tak cek dolan ki aku pernah isin. Isin banget iki serius. Disuguhi minuman, sirup. Kan ora lagi ya. Wis nanti minum, Dok. Diminum sithik tok terus dibalekno. Lah kene apa gak mbok minum? Bu ibu minum iki ndang gak enak, ibu gak manis. Aduh, isin ngarepe kanca. Padahal nek kancane jenengan niku. Langsung ning ngarepe kanca aku ya
sepurane yo jeng yo aku yo ngono. Apa nih mau ngambil aku piring kan tak cak tuku jajan kayak yang ngono. Orang enak mbak mbah aku mbah jadi. Ya Intan emang bocah ngene iki emang gak oleh diseneni, ora oleh dianu, ya emang kaya ngono kuwi ngono. Nah, oke, ya iki jenengan melak mampur Bu. Aku wis ngarep esuk mang wis tuku gethuk entek rong bungkus, terus tuku gulang galing mang ngono Mbak Kemi entek loro. Gulang galing loro 2000 gede-gede. Lah mang tahu iki Mas entek papat. Aku wis arep dhewe terus minum obat dik mau. Wis gak aku gak sarapan. Pokoke makan kedua sing nganggo opor. Beneran sing penak sing enak. Oke guys, yo mungkin segitu sih kontenku part 1 masak pakai bumbu dari kitchen, dari Mbak Sapa. Terus ditunggu part 2 yo. Iku engko dienggo maem opor yo enak Bu kuwi. Berarti ngene nduk, part kedua iki awake dhewe masak opor begitu mateng terus ayo kita mubeng ambek kerupuk iki, oke. Biasa tuju. Oke guys, ditunggu part 2-nya. Terima kasih. Cusek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes pokoknya terima kasih semua sing wes setia ning gone channel anakku iki Putri Kembang Kecubung. Mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan di dunia wal akhirah. Wes pokoknya kita salam seduluran terus menerus wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, cusek kan? Cus.